ini kita akan membahas mengenai kampanye gempur rokok ilegal nih guys. Tujuan dari kampanye tersebut untuk mengatasi permasalahan rokok ilegal di Indonesia. Lalu apa aja sih ciri-ciri rokok ilegal itu? Yang pertama, berpita cukai palsu, yaitu tidak menggunakan pita cukai yang diproduksi resmi oleh pemerintah sebagai pelunasan cukai. Yang kedua, pita cukai berbeda, yaitu salah peruntukan atau salah personalisasi. Yang ketiga, menggunakan pita cukai bekas dengan cara menempelkan kembali pita cukai bekas dari rokok lain ke rokok yang baru. Dan yang terakhir, tanpa pita cukai atau polos.